Halo semuanya, jumpa lagi sama gue Andri Sanjaya di channel New Boruto Update Channel. Dan kali ini kita akan lanjutkan kembali informasi tentang manga Boruto to Blue Vortex chapter yang ke-9. Ya, yang nambah sih cuma 4 kalimat doang sih guys yang aku lihat di sini. Kayaknya agak lebih lambat ya di sini ya si Rei. Nggak tahu, mungkin dia sedang menerka-nerka apa arti di balik dari chapter ke-9 itu ya, percakapan yang ngapain, lagi ngomongin apa, mungkin ya dia lagi mencoba untuk menerjemahkannya sendiri. Kemudian ada sesuatu yang sangat menarik ya di bagian akhir, spoiler yang dia kasih tahu untuk yang saat ini. Yang nggak tahu sih, nanti mungkin aku refresh bisa jadi muncul lagi spoiler baru ya. Tapi mari kita simak sama-sama layar berikut ini guys. Oke, terakhir tadi kita melihatnya di bagian yang ini ya, Amadosis Kawaki, kayaknya ini diubah deh sama dia ya, karena yang sebelumnya ngomongnya nggak begini. Coba kita back lagi, kita ke sini. Oh ternyata panjang kali guys ya, ternyata panjang kali coy. Aku kelewatan, pantas dia cuma kasih sedikit doang, ternyata di sini udah panjang pas aku klik ya. Jadi di sini dikatakan Amadosis Kawaki Knock via monitor. Amado melihat Kawaki dipukul gitu ya, kena pukulan melalui monitor. Kemudian Boruto dan Kasin Koji berada di suatu tempat. Boruto kembali lagi ke desa Konoha menggunakan Hiraishi no Jutsu karena katak yang digunakan oleh Kasin Koji itu melihat bahwa shinobi desa Konoha itu telah dibunuh. Jura kelihatannya memanggil ya, atau menyebut Kurama ketika dia berbicara dengan Himawari dan Inosikacho. Lalu setelah itu di sini dikatakan bahwa Kawaki bangun ya, Kawaki akhirnya bangun kembali dan berbicara dengan Delta. Shikamaru berbicara dengan Boruto ketika dia bersama dengan ketika dia di dalam desa Konoha ya. Dan Kasin Koji ini kelihatannya sedang melihat melalui katak yang dia punya. Kawaki dan Boruto encounter, they talk, and the fight start with the sneak peek page. Kawaki dan Boruto gitu ya, akhirnya saling berhadapan ya. Mereka berbicara dan bertarung, dan pertarungan mereka dimulai gitu ya, dengan yang sama persis seperti bocoran yang sudah kita ketahui bersama. Kawaki memanggil lebih banyak batangan hitam, tetapi Boruto berhasil menghindari mereka semua. Kawaki tries to attack Boruto with big hand. Kawaki mencoba untuk menyerang Boruto dengan tangannya yang besar ya, tangan yang berubah gede itu. Kemudian tapi Boruto memukulnya di bagian perut guys ya, dan melemparnya cukup jauh. Anjir, sampai selemak itu kah Kawaki guys ya, dipukul Boruto aja mental sampai jauh. Sebelumnya dipukul sama Jura mental jauh, sekarang dipukul Boruto guys ya. Sedih sekali cuy. Oke, baiklah. Kawaki aktif karma pertama. Oh, berarti di sini kita bisa sama-sama menyimpulkan kalau Boruto tidak tahu guys ya Himawari ini sedang diincar sama Jura. Yang dia tahu Konoha ini sedang diserang oleh seseorang. Ya, yang pasti diserang oleh Shinju lah ya, karena dia tahu ada pohon yang tiba-tiba menancap, ada shinobi di sana seperti sate, jadi dia pikir harusnya itu adalah Shinju ulahnya. Dia tidak kepikiran kalau ternyata Himawari ini sedang diserang. Jadi dia nyantui-nyantui aja tuh, makanya sedang berhadapan dengan Kawaki dia nyantui-nyantui aja ya, dia nggak tahu. Terus Kawaki mengaktifkan karma level pertama, kemudian Boruto membalasnya. Boruto karma react via resonansi. Oh, bener guys ya. Jadi akan terjadi sebuah resonansi guys. Dia tidak menghindari itu loh. Resonansi itu terjadi dan dia tidak menghindari itu sama sekali. Jadi dia biarkan karmanya tiba-tiba menjalar guys ya, gara-gara resonansi yang terjadi. It's spreading, but he flies away. Oh, itu menjalar tapi dia kemudian terbang menjauh, guys. Wah, sudah bisa kalian tebak kan apa yang aku maksud di sini ya? Berarti kayaknya bener deh, Boruto itu mencoba untuk menghindari pemakaian karma, guys. Karena di sini dia aktifin karma secara tiba-tiba lalu dia kabur begitu saja. Artinya dia sedang mencoba untuk tidak menggunakan kekuatan karmanya, karena kalau misalkan dia pakai bahaya, guys ya. Momoshiki bisa muncul mengambil alih tubuhnya. Wow. Berarti sesuai ini ya apa yang kita omongin sebelum-sebelumnya guys. This Jura seems to be able to use Bijudama via eye. Wah anjir, Jura kelihatannya bisa menggunakan Bijudama menggunakan Rinnegan guys. Jadi melalui matanya dia bisa menggunakan Bijudama dan meledak gitu ya Bijudamanya ya. Sarada dan Sumire itu sedang berlari menuju ke keributan tersebut ya, tempatnya Jura berada lah. Inojin save Himawari dan beberapa, dan mereka akhirnya melarikan diri menggunakan burungnya.
Oh, jadi Inojin menyelamatkan Himawari menggunakan burungnya. Jura dan Hidari berbicara gitu ya, same for Himawari and Co. Oh, jadi Jura ngobrol sama Hidari, kemudian sama juga seperti Himawari ngobrol dengan tim 10. Jadi itu keadaannya akan berbarengan gitu ya, mereka saling mengobrol akan berbarengan gitu. Suddenly Himawari is in the Biju plan and it's a mini Kurama. Tiba-tiba Himawari di dalam wadah biju. Oh, kayaknya Himawari ini kayak kelihatan sedang berada di sebuah ruangan yang sama seperti Naruto dulu guys ya, di mana dia bisa berjumpa dengan biju di dalam kesadarannya dia gitu ya, di alam bawah sadarnya dia. Dan ternyata itu adalah mini Kurama. End. Selesai. Hah? Seriusan, bagian akhirnya cuma kita diperlihatkan ada mini Kurama dan berakhir selesai begitu aja. Oh. Oke. Lalu di sini apalagi, kita udah refresh dulu guys ya, takutnya ada sesuatu yang baru. Oke. Dia mana yang belum aku baca? Oh, yang bagian ini ya. Volume keduanya adalah Sarada. Oke, cover volume yang kedua itu adalah Sarada yang akan ngisi ya. The only things Jura did was try to eat Himawari via tree, I think, or at least trap her and use Bijudama and that is. Jadi satu-satunya hal yang Jura bisa lakukan sepertinya adalah mencoba untuk memakan Himawari melalui pohon gitu ya. Terus I think, aku pikir, oh, itu yang aku pikirkan, atau paling tidak dia menjebaknya menggunakan pohon ya, dijebak dalam pohon gitu and use Bijudama and that is. Hah? Menggunakan Bijudama dan selesai gitu dong. Oh, terus dia bilang, oh ya, yeah, this mini Kurama talk to Himawari. Jadi katanya mini Kurama itu sempat berbicara pada Himawari. Kasim Koji dan Boruto kelihatannya berada di tempat persembunyian Orochimaru, sama seperti ketika kita melihat tempat persembunyian itu ketika di Naruto Gaiden. Aku ada gambarnya guys, kalian bisa lihat nanti gambarnya yang aku akan perlihatkan. Kemudian Boruto don't seems to be able to control karma. Boruto kelihatannya, oh, Boruto tidak terlihat menggunakan pengendalian karma. Kawaki Bros we won. Hah, Kawaki Bros we won. Maksudnya apaan? Ya, pokoknya intinya Boruto tuh kayaknya sedang menghindari penggunaan karma gitu guys ya. Sesuai dengan apa yang aku tebak sih, emang bener nih kayaknya kalau dia gunain kekuatan karma yang pasti Momoshiki bisa mengendalikan tubuhnya lagi sih guys ya. Oke, itu saja informasi terbaru yang bisa aku sebarkan kepada kalian untuk saat ini guys ya. Ini kayaknya udah yang paling terakhir deh aku rasa, soalnya si Rei kayaknya udah gak mungkin kasih tahu informasi lebih lanjut karena kebanyakan udah dia sebarkan semua apa yang terjadi di sana di tulisan panjang tadi yang aku lewatkan juga guys ya. Ternyata harusnya diklik dulu baru bisa muncul semua tulisannya. Oke, gitu aja. Thank you buat semuanya yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video full untuk bocoran penuh manga Boruto to Blue Vortex chapter yang ke-9. Dan akhir kata aku ucapkan salam Shinobi.